apa challenge-nya? Challenge-nya gini, dalam seharian kalian enggak boleh mengusahakan makan. Pokoknya hanya percaya dan mintanya kepada Allah. Enggak boleh masak sendiri, enggak boleh minta sama orang lain, enggak boleh beli ke pasar, enggak boleh. Pokoknya berharap ada makanan datang dari Allah. Alhamdulillah kita nyobain dari pagi sampai malam, enggak ada. Laper ya. Kitanya sih enggak ngomong mengeluh, perut mengeluh, radang ruduk, radang. Sampai akhirnya habis Isa, ini keajaiban terjadi. Klien gue seorang editor by the way, klien gue tuh macam-macam orangnya. Yang non muslim ada satu orang datang. Klien gue non muslim datang pamer mobil barunya. Bro, pip, mobil baru nih gue, sini naik semua. Mau gue traktir makan. Gila gue sama Elan tuh kayak, ayo. Makan. Udah kayak pinguin lapar tau gak? Kita ikut ke mobil itu, diem hening. Sampai di restoran, gue sama Elan duduk seberang-seberangan meja gitu. Tatapan kita tuh berkaca-kaca. Tatapan Elan tuh kayak bilang, Masya Allah Ad, kalau Allah udah berkehendak lewat jalan mana aja kita bisa makan. Tatapan gue bilang, Masya Allah kan orang Kristen baik banget, kita pindah agama aja Pak ya. Orang pengajian mana Pak? Ada yang datang. Kita ini akhi ikhwan apa? Ada yang datang.